Alright. Pride sekali. Map dari Midtown. Berarti tim Noki ini berada di Tero terlebih dahulu, Fury Rebels. Sedangkan dari tim Crystal bakal berada di Counter Terrorist. Dan kita lihat kali ini dari Alex dan juga kawan-kawan sudah berada di mid. Dan ini benar-benar kesulitan banget sih. Apalagi dari tim dari Noki sudah berada di Fury Rebels terlebih dahulu. Betul. Ya. Dimana Midtown kita bisa tahu juga cukup sulit untuk masuk ke dalam salah satu site. Dan yep, karena Crystal ini kemarin juara satu di sana, 2019. Oh. Iya, makanya tim yang cukup kuat juga. Yes, ibaratkan tim yang menjadi kuda hitam di sana, bahkan soalnya Tokyo Striker itu ibaratkan juara bertahan di sana loh. Ibarat kayak Hivos gitu. Tiba-tiba ada Crystal yang performance-nya ternyata sangat luar biasa. Dan betul, kita lihat kali ini Heatrop nampaknya sudah ada di depan satu pemain. Terlalu sakit tampaknya Heatrop, langsung menarik mundur. Namun Zest dari sisi lain berhasil mendapatkan kill. Backup yang sangat luar biasa sekali. Dan makanya tapi kita lihat kali ini Heatrop masih sangat bersahabat, tapi Fizzle juga berhasil mendapatkan satu pemain di Avenger. 3 kill! Luar biasa sekali dari tim Noki di sini. Sekarang bakalan melakukan setup ke arah side A. Tentunya ada bom lagi dari Genova. Betul sekali, udah mulai membaca skema demi skema. Dan satu pemain tersisa masih bisa diberedel habis oleh Pumpui. Dan kita lihat langsung ditutup oleh Fizzle. Ini benar-benar awal round yang sangat baik ya, Nasaka ya. Kita tahu ini Midtown adalah 80% map CT, bro. Iya, benar banget. Dan sekarang dari Fury Rebels, dari tim Indonesia bisa untuk mendapatkan satu poin pertama. Dan ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat kali ini, spam sudah banyak yang terjadi. Tapi kita lihat nampaknya masih belum mengenakan satu poin. Genova terlalu barbar. Nampaknya mencoba untuk mengagetkan di arah mid. Namun harus tumbang juga. Kalau menurut gua kayaknya lebih bagus menggunakan skema yang seperti tadi, kayak culik baru langsung set up kayak gitu. Jangan terlalu terbuka, mengagetkan. Karena dari counter sendiri juga orangnya agak terpancing. Itu dia. Yang ada yang bisa tiba-tiba maju sendiri, dan itu benar-benar kesempatan buat mereka sih untuk menculik satu persatu. Dan kita lihat MPZ juga benar-benar hit banget ternyata. Genova memberikan attack yang cukup banyak ke arah MPZ. Dan kita lihat kali ini. Betul banget, dan aim-aim dari Crystal by Kogar ini cukup sangat mengerikan. Tapi tidak untuk Noki Ladies juga, mereka pun sangat-sangat luar biasa. Spam-spam bom yang sangat ciamik dari tim Noki Ladies ini yang tidak diduga-duga. Namun ada satu pemain yang sudah terkena hit yang sangat deras, 1 HP tersisa mungkin dari MPZ. Yes, gara-gara tadi sebenarnya Genova mau push ke mid, dan MPZ ternyata benar-benar hit banget. Dan harusnya udah jadi info ke teman-teman ya. Yap, dan ini mungkin bakal melakukan setup ke arah B, 1, 2, 3 pemain. Oke, satunya di arah A, side AJP maksudnya. Yes, dia bakalan melakukan setup bom sekarang dari tim Noki Ladies. Dan Crystal sendiri juga bermain lebih berhati-hati ya. Apalagi mereka tahu mungkin gara-gara mereka tadi agak ngeras. Yep, lu lihat spam bomnya bakalan kena nih Snoker. Aduh, masih bisa dihindari tentunya. Sangat baik sekali sekarang Heatrop mulai bakalan masuk. Dan juga temannya tidak ada backup. Nampaknya satu kill dapat oleh Ses dari sisi lain. Alexnya harus tumbang juga. Dua tersisa sekarang dari tim Noki Ladies. Mencoba untuk melakukan rotasi namun tidak untuk peluru dari seorang Sar. Ses harus tumbang. Fizzle yang tersisa sekarang seorang diri. Benar banget, dan sekarang 1-4 nampaknya cukup sulit banget. Dan Fizzle nampaknya bakal masuk ke arah mid. Benar-benar berhati-hati sekali menjaga stepnya. Tapi nampaknya udah ketahuan Fizzle kali ini. Hampir saja Fizzle ada bom. Terkena 40 HP tersisa. Tentunya Fizzle agak sulit untuk mendapatkan clutch. Bakalan mulai dibokongkah di arah JP. Tapi tidak bandel dan Izegi. Headshot langsung didapatkan oleh tim dari Crystal. Dan satu sama kali ini. Yap. Wow. Sangat-sangat luar biasa sekali. Memang ini adalah map yang sangat amat CT, Ren. Bener banget. Dan ini sebenarnya dari Noki sendiri sudah berusaha mendapatkan satu poin di awal round. Bener-bener seharusnya sangat luar biasa sekali. Tapi kita lihat nampaknya Noki sih masih bisa untuk mendapatkan round-round selanjutnya. Yap, gue pede banget Noki ini bisa menang melawan tim Crystal by Kogar. Dan kita lihat sekarang ada MPZ yang mulai bakalan melakukan pressing lagi dan lagi. Oke, Heatrop harus berhati-hati, jangan terlihat. Sudah terlihat bagus sekali decoy-decoy yang manja yang dilakukan oleh Heatrop. Lemparkan saja bomnya, namun masih bisa menghindari kah? Ya, betul sekali, masih bisa dihindari MPZ-nya, namun tidak bisa. Dia terkena hit yang cukup lumayan deras juga. Bener banget, dan kita lihat kali ini Heatrop bakal reload terlebih dahulu. Nampaknya menjadi sasaran untuk tim dari Noki. Tapi kalau kita lihat kali ini, Heatrop nampaknya sudah bakal maju bersama dengan Alex. Set up smoke beberapa orang pun sudah menguasai area JP-nya, bakalan mulai melakukan setup ulang mungkin dari tim Noki Ladies karena MPZ yang tetap masih ada di berada dekat. Udah terlihat. Kita lihat ini benar-benar sabar banget. Kayaknya A dan juga mid-nya bakal mulai dihajar. Dan MPZ-nya blunder, dan namun kita lihat sekarang tidak sigap. Ada dua kill yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh MPZ, namun ada Heatrop dari sisi lain yang berhasil mendapatkan kill terhadap SAR.
Kita lihat sekarang 3 melawan 4 dan bagus banget, Ses berhasil mendapatkan satu main berada di mid. Dan sekarang 3 lawan 3 masih cukup berimbang kali ini. Yep. Harus bersabar dari kedua tim. Kita lihat kali ini Ses masih sangat bersabar. Kita lihat masih di arah mid dan juga dari A ya. Kita lihat kali ini Genova masih mencari dari satu pemain, itu dari MPZ tampaknya yang cukup deras juga. Dan Fizzle mencoba ke arah B sendirian. Ya, betul sekali. 3 melawan 3 ini masih cukup diuntungkan untuk Indonesia. Jel, cek kanan Jel. Diberedel habis tentunya. Dan kita lihat sekarang di arah mid-nya, namun ditutup langsung oleh Ses dan juga Genova. Satu round kembali dapatkan oleh Noki Ladies. Mereka benar-benar baik banget ya. Fizzle masuk dari arah B, terus Genova dari arah mid, dan juga satu main dari arah A. Di sini nampaknya membuahkan hasil yang sangat luar biasa ya. Betul, jadi tiga-tiganya langsung dapat ya untuk mendapatkan kill. Dan sekarang menjadi keuntungan tentunya untuk tim Noki Ladies. Di Tero dapat 2 poin ini cukup lumayan. Wah, aman. Kalau mau aman ya menang. Benar banget, tapi kita lihat ya apakah nanti ketika Changsight harusnya dari Noki benar-benar harus bermain lebih sabar. Harus lebih rapi sih. Lagi sih. Lebih sabar, rapi, dan sebisa mungkin jangan terlalu gegabah untuk maju ke depan ya. Betul banget, dan sekarang Noki Ladies pun benar-benar cari setup yang benar-benar matang. Dia kayak benar-benar belajar dari kesalahan dari hari kemarin gitu. Di hari pertama dia benar-benar wow, berbeda banget dengan permainannya. Walaupun memang permainan dari Noki Ladies ini selalu bermain timing, tapi lebih rapi lagi. Lebih rapi lagi, dan nampaknya emang mereka harusnya punya semangat yang tinggi banget untuk menang kali ini. Karena mereka kemarin udah kalah 2 kali, hari ini mereka harus menang. Dan kita lihat nampaknya benar-benar di awal juga sekarang udah 2-1, mereka juga sangat baik ya bermainannya. Dan kita lihat nampaknya bakal jadi sasaran kembali. Ya, betul sekali, sudah beberapa pemain yang bakal melakukan rush. Tidak terlihat nampaknya Alex di sana. Satu kill didapatkan, namun ada Fizzle menggunakan bomnya langsung berhasil menekan kill juga. Ses menyusul, 3 orang tersisa, namun ada Sanoker yang berhasil menumbangkan seorang setnya. Namun Fizzle-nya berhasil mendapatkan double kill, 3 melawan 2 sekarang. Genova, Fizzle juga hitrop tersisa. Kita lihat Indo Pride harus bisa Noki Esport Arena. Bener banget, dan apakah performance sangat luar biasa dari Fizzle kali ini. Berada di bawah tangga, bakal bertemu dengan Snooker. Ketemu dari satu menit, bagus banget. 3-1 kali ini Noki Ladies. Wow, sangat luar biasa sekali Fizzle. 6 poin kill sudah didapatkan oleh Fizzle. Wow. Yap, luar biasa sekali Fizzle. Dari hari kemarin bermain sangat-sangat luar biasa tentunya. Come on, Noki Ladies, kasih paham. Kalian pasti tahu, lebih dewasa. Dewasa itu pokoknya ada, itu bahasa-bahasa anak-anak Noki. Anak-anak Mas TP, dan 2 kill yang sangat baik tadi. 4 melawan 3 sekarang menjadi keuntungan untuk tim Noki Ladies. Bener banget, ini adalah keuntungan di atas kertas. Mereka menang 4 melawan 3. Dan by the way, ada Mas TP tadi. Iya, ada Mas TP selalu mendukung di Indo Pride ini. Benar luar biasa sekali. Dari hari pertama Mas TP 46. Benar sekali, dan secara 4 lawan 3. Walaupun sebenarnya dari tim Noki Ladies sudah memenangkan ya. Maksudnya sudah lebih unggul, tapi mereka sendiri masih menjaga timing ya, menjaga momentum mereka. Betul. Dia pasti pengen dapat poin banyak di Tero. Makanya itu dia benar-benar bermain sangat-sangat amat rapi. Dan kita lihat sekarang Genova melakukan pengecekan yang sangat bersih sekali. Yes, benar banget. Pemain legend kita harusnya benar-benar bakal teliti banget sih. Betul banget. Jam terbang tidak mengkhianati hasil, bro. Dan kita lihat sekarang. Biasanya usaha tuh. Iya, ini beda jam terbang. Dan kita lihat satu kill yang sangat baik. Kamu naruh langsung di trade saja. Pumpui tadi yang harus tumbang. Walaupun menukar dengan Fizzle dari sisi lain. Ses bermain sangat luar biasa sekali. Genova dan juga Ses tersisa sekarang. Di A dan juga di B. Pusing nih satu orang sisa noker ini. Soalnya tadi ada trade di B dan juga di A. Iya, dan ini adalah nampaknya dari saya sendiri bakal melakukan planting ke arah A. Mungkin ya, karena Genova mungkin bakal. Dan Sanoker memilih untuk masuk ke arah B. Dan kita lihat kali ini Sanoker apakah bakal bertemu dengan Genova. Masih sangat bersabar. Ketemu, dan Sanoker berhasil ngelakukan Genova 1-1. Ses nampaknya bakal langsung melakukan planting bom kali ini. Kedua pemain nampaknya cukup hit juga. Dan kita lihat kali ini harusnya Ses bisa, ayo dukung Ses. Waduh, redeem code-nya keluar pas one on one. Redeem code-nya keluar, coy. Ini langsung di screenshot aja ya, guys. Sabar. Ini situasi yang sangat menegangkan, tapi kenapa harus redeem code yang harus keluar? Demi troopers pokoknya, langsung aja di redeem code yang pertama. Waduh, udah pakai, kita lihat Sanoker. Kanan Ses, Ses. Ses. Aduh. Gua gerget banget. Serius gitu kan. Aduh, ini depan belakang ini kalau kena Ses luar biasa sekali, langsung dihajar. Satu poin lagi. Noki Ladies memenangkan Changsight pada kali ini.
kita lihat empat dan tadi by the way udah ada redeem code ya, yang kalian yang enggak screenshot itu sangat disayangkan. Iya, soalnya itu waduh, lagi one on one redeem code keluar memang sangat luar biasa sih itu. Sangat luar biasa sih. Iya. Ketawa lu asik. Alex, oh, 3 kill yang sangat cepat didapatkan oleh Nick. No kill-nya di sangat percaya diri sekali tentunya. Dua tersisa Pumpui dan juga Sonoker dari Crystal by Kogar. Bener banget. Dan kita lihat Sonoker berhasil melakukan Genova dan satu meter tersisa. Pumpui kali ini tersisa sendiri dan langsung mendapatkan kill terakhir. Itu dari Vizel. Indo Pride. Luar biasa sekali. Indo Pride. Wow, ini kalau kemarin lu bilang kemarin Ladies itu kalah Indonesia, ini gua enggak yakin sih kali. Makanya, ini kalah. Ini benar-benar menurut gua performance mereka tuh benar-benar bagus banget loh. Nah, yang gua bilang di awal, ini tuh mereka dia saling tukar pikiran dari kedua tim. Yes, harusnya sih seperti itu. Iya, soalnya dia okay, ini permainan dari si ini gimana nih kemarin? Karena kemarin gini. Walaupun kemarin sebenarnya difference point dari Noki melawan dari Tokyo Starker itu cukup jauh. Bisa bilang 5 poin, tapi kali ini mereka menunjukkan bahwa mereka tuh bisa menang gitu. Itu tapi dia. Kita lihat ya, apakah change side mereka benar-benar bisa menjaga konsistensi. Gua harap sih bisa 2 poin aja ini. Tapi jangan sampai lengah. Jangan terlalu over PD juga. Bener dari tim Noki. Lu harus tetap fokus. Kalian harus tetap benar-benar menjaga performa kalian yang benar-benar lagi baik banget. Yes, benar banget. Gue yakin banget sih, apalagi dari Vizel, Ses, dan juga kawan-kawan, mereka spam bomb-nya bagus banget. Itu apalagi dia. Vizel dengan dual crit-nya juga sangat baik. Hitrof juga dengan SC-nya benar-benar bagus banget. Dan di round terakhir, mereka dia bisa dapetin 2 pemain. Dan menurut gue, semuanya itu benar-benar kontribusi dengan sangat baik. Yap, betul sekali. Dan kita bakal menunggu nih. Iya, berarti ya. Yang gue bilang ini benar nih. Mereka benar-benar tukar pikiran. Yes. Apalagi cewek-cewek kan satu hotel kan gitu. Kan mereka kan dikasih hotel juga. Bapak abis itu malamnya ngobrol gini namanya cewek kan bukan ngegosip ya, tapi bener-bener ini gue yakin banget nih. Gue kan gak bilang ngegosip, lu mah gitu tersinggung kan. Enggak, maksudnya kan cewek-cewek biasa iya, gitu kan. Enggak, maksudnya kan gue gak ngebahas gosip gitu kan, lu malah gitu, malah mempertegas bahwa cewek itu gak ngegosip-gosip gitu. Tapi ini gosipnya positif karena ini ngomongin poin gameplay ya, gak apa-apa gitu. Ngomongin gameplay jadi begini oh, oke dibaca yes. Kemudian akhirnya mereka bisa bahkan 5-1 di Tero loh. 5-1 di Tero, sangat luar biasa. Ini mana notabene dari map Midtown adalah 80% nya itu di konten teroris. Map tapi CT kali banget. Ini dari tim Noki bisa untuk mematahkan nampaknya ya. Yep. Mematahkan dan ini nampaknya 5-1 ya tadi. 5-1 betul. Butuh 2 poin aja. Butuh 2 poin tapi tetap harus fokus. Ingat fokus. Fokus harus sangat Noki. Fokus. Apalagi ini BO3 dan Noki harusnya bisa dan gue pengen nungguin TF2W juga harusnya bisa lebih bagus lagi dibandingkan betul. Kemarin. Betul. Kalau misalnya ini 3 match dimenangkan otomatis berarti Indonesia bakalan menang. Jadi juara. Benar banget. Dan ini gue greget banget sih, karena gue gak menyangka bahwa tadi lu bilang permainan mereka agak kurang nih kemarin. Tapi gue melihat hari ini mereka benar-benar bagus banget. Dan gue benar-benar punya keyakinan penuh dari tim Noki maupun dari TF2W, mereka bisa menang pada hari ini sih. Yap, betul. Dan benar kata Mas TP, ini adalah map yang sangat CT loh. Yap, memang benar banget. Ini map sangat CT. Jadi gue percaya banget Noki bakalan bisa kasih nol mungkin. Bisa jadi. Kalau seandainya mereka tuh gak terlalu gegabah. Yap. Kalau seandainya mereka agak gegabah dan mungkin dari tim Free Rebels-nya agak bermain benar-benar bermain momentum banget, bermain santai, takutnya malah satu persatu keculik dari itu tim. Itu dia. PD boleh tapi jangan over. Yes, benar banget. Ingat, PD boleh tapi jangan over. Biasanya kalau misalnya kita over PD malah jadi blunder. Bener banget. Dan itu dia yang kita bakal menunggu nih performance dari nanti juga bakal ada performance dari cowok-cowok ya pasti ya. Jadi kalian saya tonton terus di sini, share ke teman-teman kalian, jangan lupa di like, subscribe pastinya karena kemarin bisa nembus 11.000, hari ini bisa nembus 15.000 atau 20.000. Wow, buat wajib. Tungguin banget nih. Pokoknya kode redeemnya sekarang bakalan lebih banyak lebih lagi kalau misalnya viewersnya makin banyak. Bener juga. Banget. Jangan lupa untuk di like, comment, share. Tuh katanya spam followers for Noki. Spam this follower for Noki. Oke, langsung spam aja di kolom komentar. Jangan lupa hashtagnya juga Indo Pride. Ini bukan masalah siapa win, tapi ini benar-benar masalah Indonesia. Betul. Pride banget. Jadi ini mau bawa bendera lupa ya. Iya. Gak apa-apa. Iya, lupa gue harus bendera. Malah bawa ini, bawa warna ungu. Jadi gak enak kan gue giniin kan. Oh, Anda tidak tahu apa yang dibawa sini. Anda bakal tertawa. Gak usah. Ini nampaknya kehalang aja. Dan nampaknya kita bakal melihat untuk change side
pada kali ini. Good luck Evan buat kedua tim. Noki bakal berada di Content Theory, sedangkan dari Crystal bakal berada di Frevels. Yap, ini dia map midtown kita. Changside, Noki Ladies berada di CT, sedangkan Crystal Bayi Kogar berada di Tero. Gua harap 5-0 bisa didapatkan oleh tim Noki Ladies, karena skema dari Crystal Bayi Kogar ini sering banget satu line. Nah, lu satu line sering banget. Jadi lu pasti bisa mematahkan hal tersebut dari tim Noki Ladies. Di sini map midtown coy, enak banget gitu CT-nya. Bener banget, ketika dari tim Noki sudah mengetahui kurang lebih antara mungkin B yang bakal ditembus, harusnya dari tim Counter Terroris harusnya disikap. Dan kita lihat Genova melihat pergerakan dari WRK kali ini yang sedang masih berada di atas, tapi nampaknya Genova bakal melakukan back off, bakal mundur aja karena tidak mau gegabah, karena ini mereka berada di Counter Terroris, bukan yang harus melakukan trust, tapi mereka harus benar-benar menjaga. Dan nampaknya Genova bakal balik lagi ke dalam A, dan kita lihat kali ini Genova masih sangat bersabar. Masih ada Pumpui dan kawan-kawan dari tim Crystal Bayi Kogar masih belum melakukan setup sama sekali. Kayaknya sih bakalan ke A. Udah harus terlihat ya, ada 1, 2, 3 pemain berada di waiting A. Tapi masih belum. Di menit 1.50 masih cukup lama. Ada spam bomb terkena dua pemainnya. Ini sangat menguntungkan tentunya untuk tim Noki Ladies. Dan masih cukup sabar, tidak terlalu membuka badannya. Hitrop di area midnya, Vizel maksudnya, yang berhasil mendapatkan kill. Ini Hitrop yang berada di base side-nya, sudah melihat satu pemainnya. Ada Snoker, balik lagi sangat baik sekali tentunya dari tim Noki Ladies. Langsung saja, namun Izegi-nya berhasil mendapatkan Vizel di arah mid. Mencoba untuk melakukan duel lagi, namun Genova cukup sabar. Ada A3 pemain langsung narik mundur saja Genova. Baik banget nih Genovanya, langsung menarik mundur. Benar banget. Meminta bantuan kepada teman-temannya. Dan ada satu pemain ses yang langsung saja berhasil diberedal habis oleh Genova. Misalkan satu pemain di arah JP. Kita lihat sesnya berhasil mendapatkan kill Alex. Dan akhirnya ditutup oleh Genova. Tapi, satu poin. Ini dia, Crystal lagi-lagi. Tadi seperti yang lo bilang, mereka benar-benar main satu line. Dan itu terbukti dengan tiga pemain langsung masuk ke dalam. Dimana mereka sendiri agak ragu sebenarnya dari Crystal. Yep. Dan itu langsung dipatahkan oleh Genova. Genova langsung mundur ke belakang dan langsung mendapatkan 2-3 pemain. Betul, ya, dan ada backup dari seorang SES sekali. Kemudian Alex langsung menarik juga, langsung rotasi ke arah JKB-nya. Dan satu poin lagi terpakai. Dua kill Genova, luar biasa sekali. 3 kill kau atau tidak, Izengi-nya berhasil mematahkan pergerakan dari seorang Genova tentunya. SES lemparkan saja bom yang pertamanya, bom yang keduanya masih belum dapat. SES-nya berhasil membredel habis. 2-4 sekarang ini menjadi keuntungan untuk tim Noki. Luar biasa sekali, bredel terus SES, kasih ampun, jangan kasih ampun maksudnya Vizel. Kita lihat sekarang masuk di predel habis juga, Sanokar tersisa. Kok bisa di tank sini, dan masih bisa mendapatkan satu kill. Kita lihat kali ini sakit banget, apakah Sanokar juga benar-benar hit juga, bakal mundur tarik ke belakang. Kita lihat kali ini 1-2 Sanokar, apakah juga kebingungan juga. Alex juga benar-benar hit banget, dan kita lihat kali ini Hitrop menjaga arah A apakah. Yap, Hitropnya masih, ini malah kebalik posisinya. Iya, malah kebalik. Iya, ini jadi CT, itu jadi Tero. Bener juga. 2-1, mudah-mudahan nggak sampai blunder. Sanokar tersisa, 16 HP tersisa. Hitrop masih full. Gue pede banget ini bakal menjadi poin terakhir untuk tim No Kill Ladies. Bener banget, dan berhasil menangkan map pertama ya. Yap. Tapi kelihatan. Ini sistemnya bakalan full point, Jot. Full point. Langsung ya. Dan menang langsung. Noki Ladies berhasil mendapatkan map pertamanya, yaitu di